Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baliktrik, channel budaya, adat, tempat wisata yang ada di Pulau Lombok dan beragam tutorial. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Selain memiliki alam yang indah, Lombok juga memiliki keragaman kesenian dan budaya yang beraneka ragam. Salah satunya adalah gendang belik. Alat musik kebanggaan masyarakat Sasak ini dimainkan dengan cara ditabuh dan dimainkan secara berkelompok. Gendang belik terdiri dari dua kata yang merupakan penggabungan bahasa Indonesia dan bahasa Sasak. Belik merupakan bahasa Sasak yang berarti besar, sedangkan gendang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan alat bunyi-bunyian berupa kayu bulat yang panjang. Di dalamnya ada rongga dan salah satu lubangnya atau keduanya diberi atau dilapisi dengan kulit. Pada awalnya gendang belik hanya digunakan untuk mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Tapi seiring perjalanannya waktu, gendang belik kemudian digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan atau adat, dan para pemain gendang belik biasanya disebut dengan sekehuk. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan performa atau pertunjukan dari grup gendang belik Duyung Mas yang bermarkas di Dusun Mertawaru, Desa Barawali, Kecamatan Batu Kliang pada acara nyongkolan sepasang pengantin dari Lendang Dude, Desa Barawali. Selamat menikmati. Oh,